skenario yang harus terjadi agar Liverpool bisa pulangkan Luis. Ini yang akan dilakukan Liverpool musim depan. Ex-striker Liverpool Michael Owen meyakini The Reds musim panas nanti akan mendatangkan dua bintang baru setelah musim ini dipastikan tak meraih gelar juara sama sekali. Liverpool sudah dipastikan tak bisa mempertahankan gelar juara liganya. Mereka sempat berusaha untuk bisa meraih setidaknya satu gelar saja. Gelar yang dimaksud adalah Liga Champions. Akan tetapi, mimpi mereka dikandaskan oleh Real Madrid di babak perempat final. Madrid di leg pertama menang dengan skor 3-1. Namun di leg kedua, di Anfield, Liverpool cuma bisa bermain imbang 0-0 saja. Nil gelar yang dialami Liverpool ini disebut tak lepas dari beberapa faktor. Selain cederanya beberapa pemain pilar, juga karena lini serang mereka sedang mandul-mandulnya. Menurut Michael Owen, Jurgen Klopp tak akan tinggal diam pada musim depan. Ia yakin sang manajer akan memboyong pemain baru ke Anfield pada musim panas nanti. Mereka akan menyambut kembali dengan tangan terbuka dua pemain besar, katanya kepada BT Sport via Liverpool Echo. Setelah mereka fit, saya tidak terlalu melihat squad dan merasa perlu perbaikan. Mereka membeli Jota dengan harga yang mahal, tuturnya. Liverpool belakangan ini disebut bisa saja berpisah dengan Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu disebut bisa cabut ke Real Madrid atau Barcelona. Akan tetapi, Michael Owen meyakini Salah tak bakal pindah ke salah satu klub tersebut. Sebab mereka mengalami masalah keuangan, seperti Madrid yang harus menghabiskan banyak uang demi membangun Santiago Bernabeu yang baru. Saya kira Anda berbicara tentang Mo Salah atau pemain seperti itu. Barcelona atau Real Madrid, saya tidak yakin mereka punya uang sebanyak itu saat ini, klaimnya. Ada setidaknya dua posisi yang kemungkinan akan dibenahi oleh Liverpool. Yang pertama di lini belakang dan kemudian di lini tengah, jika mereka jadi ditinggalkan oleh Jorginho Wijnaldum.
takut dijual Liverpool? Sebuah informasi menarik datang dari Mohamed Salah. Winger asal Mesir itu dilaporkan mulai cemas bakal didepak Liverpool di musim panas nanti. Salah pertama kali mendarat di Anfield pada tahun 2017 silam. Sejak saat itu, sang winger menjadi mesin gol andalan bagi The Reds. Musim ini Salah masih tampil apik bagi Liverpool. Ia berhasil mengemas 28 gol dari total 44 penampilan bagi The Reds. The Athletic mengklaim bahwa Salah saat ini merasa resah. Ia mulai cemas jika didepak Liverpool dalam waktu dekat ini. Menurut laporan itu, kecemasan Salah muncul dari situasi kontraknya di Liverpool. Sang winger dijanjikan akan diberi kontrak jangka panjang di Liverpool. Namun sejauh ini Liverpool cenderung adem ayem saja. Salah cemas janji itu tidak akan terlaksana sehingga ia akan didepak oleh tim asal Merseyside itu dalam waktu dekat ini. Menurut laporan, Mohamed Salah masih ingin bertahan di Liverpool. Ia kabarnya masih ingin melanjutkan karirnya bersama The Reds, sehingga ia ingin mendapatkan kontrak baru di Liverpool. Namun, jika kontrak itu tidak kunjung datang, maka ia akan bersiap untuk hengkang dari sana. Menurut gosip yang beredar, Salah kini mengarahkan pandangannya ke Spanyol. Ia ingin bergabung dengan salah satu dari Real Madrid atau Barcelona di musim panas nanti. Prioritaskan ekonomi ketimbang trofi, Liverpool ogah kejar Erling Haaland. Pemilik Liverpool, Fenway Sports Group atau FSG, diklaim lebih mementingkan neraca keuangan tim ketimbang trofi. Oleh karena itu, sang juara bertahan Premier League diragukan bakal merekrut Erling Braut Haaland pada musim panas nanti. Belakangan ini, Liverpool sering terlihat terjun ke bursa transfer dalam kondisi perut terikat kencang. Mereka nampak berhati-hati saat mengeluarkan uang dan hanya akan merogoh kocek dalam-dalam untuk pemain yang benar-benar dibutuhkan. Contoh yang paling jelas terlihat pada bursa transfer musim panas 2019-2020 lalu. Mereka hanya mengeluarkan uang 10,4 juta euro saja, di mana pembelian termahalnya adalah Takumi Minamino yang direkrut dari RB Salzburg sebesar 8,5 juta euro. Pada musim ini, mereka mengeluarkan dana sebesar 82,6 juta euro. Diogo Jota menjadi pembelian terbesar mereka saat itu, di mana The Reds harus menggelontorkan dana senilai 44,7 juta euro untuk diserahkan kepada Wolverhampton. Mengingat situasi pandemi belum berakhir, Liverpool nampaknya akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya di bursa transfer. Toh, seperti klaim Kevin Maguire yang dikenal sebagai pakar sepak bola Inggris, pemilik Liverpool tidak mengutamakan gelar. Maguire menjelaskan, kalau Liverpool tidak tertarik untuk ikutan terjun dalam perburuan tanda tangan Erling Haaland seperti klub-klub raksasa Eropa lainnya. Padahal kalau punya Haaland, The Reds mungkin bisa meraih pan. Liverpool akan menganggap itu sebagai rintangan, karena FSG lebih tertarik dengan hasil akhir perhitungan uang ketimbang trofi, ungkapnya kepada The Athletic. Maguire mengungkapkan bahwa biaya mendatangkan Haaland pada musim panas tahun ini bisa mencapai 400 juta pounds. Sudah termasuk kontrak berdurasi 5 tahun. Dari penilaiannya, hanya ada 3 klub Inggris yang bisa membawanya pergi dari Borussia Dortmund. Apakah Chelsea secara fisik bisa membelinya? Jawabannya iya. Selalu ada momok financial fair play yang harus dipertimbangkan. Tapi kami tidak tahu kemana arahnya, tambah Maguire. Ya, Chelsea dan Manchester City adalah dua klub yang bisa membelinya secara teori. Manchester United juga demikian. Bahkan, Tottenham pun diklaim mampu mendatangkan Haaland.